Pada musim ini menjadikan Manchester United yang nampak struggle atau kesulitan untuk mencari pemain yang fit mengisi posisi bek kiri. Banyaknya pemain cedera di pos tersebut membuat fans MU justru gemas karena melihat pemain muda MU yang tengah dipinjamkan ke Benfica, Alvaro Fernandes, terus bermain. Sepanjang musim ini, bek kiri menjadi pemain yang paling sering mengalami cedera di Manchester United. Luke Shaw melewatkan sebagian besar musim karena cedera. Sementara Tyrell Malasia melewatkan seluruh musim dan tidak bisa kembali lagi. Erik ten Hag sempat meminjam bek Spurs, Sergio Reguilon, namun dia dikembalikan pada bulan Januari. Tentu dengan minimnya stok bek kiri membuat fans Setan Merah sebenarnya agak menyesal karena melihat manajemen MU meminjamkan bek asal Spanyol Alvaro Fernandes yang mana ia sempat tampil apik di pramusim Setan Merah. Penggemar Setan Merah sendiri yakin apabila sang bek tak dipinjamkan, maka dirinya akan menjalani 15 laga bersama MU di Liga Inggris. Dan juga dirinya akan bersinar bersama Setan Merah pada musim ini. Namun sayangnya dia malah dipinjamkan ke Benfica dengan opsi untuk membeli. Dan sekarang Alvaro Fernandes menunjukkan mengapa ini menjadi sebuah kesalahan besar yang telah dilakukan manajemen United serta Erik ten Hag. Johnny Evans, Hanson Aaron, Alvaro Fernandes chips a dangerous ball in and United are back in it. Gerrardo scores. Fine volley from close range. After an excellent piece of sustained pressure from Manchester United. Dalam penampilan teranyarnya, Alvaro membantu timnya Benfica dalam kemenangan 3-1 atas Farense. Dia bahkan berhasil mencetak gol pertamanya untuk Benfica dan meraih rating pertandingan 8,8 dari FOTMOB. Pertandingan ini menjadikannya salah satu pemain yang menonjol karena dia melakukan lebih dari sekedar mencetak gol. Alvaro melakukan 98 sentuhan, menyelesaikan 4 dari 6 dribble, dan juga membuat 2 umpan kunci yang menunjukkan betapa terlibatnya dia dalam menguasai bola. Namun saat tidak menguasai bola, ia sama dominannya dengan memenangi duel darat, yakni 10 dari 14 kali, 3 dari 4 duel udara, dan melakukan 4 tackle kepada lawan. Seperti yang bisa diduga, penampilan ini pun membuat media Portugal memuji pemain berusia 21 tahun itu. Setelah penampilan yang mengesankan, pers di Portugal banyak berbicara tentang Alvaro. Noticias Ao Minuto menjulukinya sebagai kejutan terbesar dalam permainan ini sebelum mereka menjelaskan alasannya. Selain gol tersebut, momen penting lainnya dalam proses pertahanan dan ofensif tim menunjukkan bahwa sang pelatih dapat mengandalkannya di sisi kiri pertahanan si Merah. Tulis media Noticias Ao Minuto. Media Record juga memilih Alvaro untuk menjadi man of the match atas penampilannya. Dalam pertandingan di mana dia tampil menonjol, Alvaro memahkotai penampilan bagusnya dengan sebuah gol. Catat Record. Terakhir, Sapo Desporto mengatakan bahwa Alvaro telah menjadi
Porsche dalam membantu Benfica meraih ketiga poin tersebut, yang hanya bisa kita asumsikan sebagai penghormatan kepada supercar tersebut. Pemain pinjaman Manchester United, Alvaro Fernandes sendiri mengungkapkan betapa bangganya dia atas penampilannya saat Benfica menang 3-1 melawan Farense, yang diakhiri dengan gol pertamanya untuk raksasa Liga Portugal. Penampilan Fernandes untuk Benfica versus Farense hanyalah penampilan keduanya di kompetisi papan atas untuk klub tempat ia bergabung pada bulan Januari setelah United mempersingkat masa peminjamannya di Granada. Bek kiri ini menerima umpan silang Angel Di Maria dan dengan ahli mengontrol bola sebelum mengarahkannya ke tiang jauh dengan kaki kanannya. Ini tentu saja merupakan pertandingan yang patut dikenang bagi Fernandes yang berbicara kepada wartawan setelah pertandingan dan memberikan penilaiannya atas penampilannya sendiri. Kami selalu ingin menang, melakukan yang terbaik, dan hari ini kami melakukannya dengan baik. Dan saya senang untuk tim dan golnya, ujar Alvaro usai pertandingan. Saya bangga, saya datang ke sini untuk membantu dan melakukan yang terbaik. Saya sudah disambut sejak awal, saya hanya harus terus bekerja. Rekan satu tim saya melakukan yang terbaik untuk mengintegrasikan saya dengan cepat. Fernandes telah membuat 12 penampilan sejauh ini untuk Eagles. Meskipun dia bukan jaminan starter, dia pasti memberikan Roger Smith sesuatu untuk dipikirkan. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kalau kamu terus akhiri football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.